Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Pemirsa Ibaska TV yang kami muliakan. Alhamdulillahi alamin. Dalam bincang tokoh hari ini kita bisa bertemu dengan Ustaz Tiar Anwar Bahtiar. Dari Majelis Ulama Indonesia bagian seni dan budaya Yang Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir ke Studio Ibasca TV Allah akan membagi kepada kita seputar bagaimana kita agar cerdas membaca sejarah Indonesia Apa kabar Ustadz? Baik Alhamdulillah, Alhamdulillah Baik Ustadz kita langsung masuk ke tema kita Bahwa saat ini kita melihat kondisi sejarah kita seperti ini, Bah. Saya merasa, saya pribadi saat merasa ada sedikit ketakutan ketika kita harus bersuara atau menulis ataupun berkomentar tentang apa yang ada di publik, padahal kita tahu itu salah. Dan ternyata kondisi seperti ini dirasakan oleh banyak ormas, juga dirasakan oleh banyak pihak, Ustaz. Nah, melihat kondisi sejarah seperti ini Bagaimana Ustaz lihat dari kacamata sejarah Ustaz? Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin uh, Terima kasih Baskat TV ini Di ya, Mahad Ibn Abbas Klaten ya Alhamdulillah hari ini saya bisa bersatu rahim Dan membincangkan di masalah yang cukup penting juga Itu mengenai masalah sejarah tadi ya Bahwa hari ini banyak sekali ketakutan-ketakutan ya untuk menyampaikan sesuatu termasuk ya masalah sejarah juga dan sebagainya uh, ini memang saya kira di dalam uh, kita balik dulu ke realitas ya dalam sejarah memang di dalam sejarah ini uh, 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 naik turunnya kekuasaan itu punya karakternya masing-masing ini berkait dengan masalah politik jadi ada penguasa yang dia ya, terbuka saja ya masyarakatnya mau berbicara apa silahkan kan gitu ya tapi ada juga penguasa yang takut masyarakatnya bicara yang nanti akan berpengaruh kepada kepentingan-kepentingan eh, politiknya nah, itu jadi sekarang juga begitu sebetulnya jadi ada kepentingan-kepentingan politik yang eh, apa itu yang takut terganggu kan ketika masyarakat eh, berbicara nah, termasuk dalam persoalan sejarah tadi itu eh, kondisi ini memang bisa dimaklumi tapi saya kira tidak bisa dibenarkan sepenuhnya mengingat apa mengingat saya kira kalau kita e, melihat situasi ya yang terjadi di tengah masyarakat kewajiban kita ini adalah Amaruf nahi munkar yang benar harus ditegakkan yang munkar harus di e, harus kita hentikan ya dihentikan itu So, tidak ada lagi nanti kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, kecuali amaruf Nahi Munkar tadi itu. Nah, termasuk amaruf Nahi Munkar dalam, uh, dalam sejarah gitu Nah, dalam sejarah ini, apa sih fungsi dari uh, apa? Bagaimana amaruf Nahi Munkar dengan, dengan sejarah itu? Yeah. Jadi, sebetulnya kan sejarah ini adalah ilmu untuk uh, sesuatu yang ada tujuannya, gitu. Jadi, nggak cuma sekedar dongeng-dongeng masa lalu aja gitu ya yang orang seneng-seneng aja gitu dengan cerita ya, masa kapal, lalu tanggal nah, tahun, tahun. Gitu. ada memang orang yang hobi gitu hobi dengan cerita masa lalu tanpa tahu tujuannya untuk apa gitu hmm. orang seperti itu seperti orang yang hobi mengumpulkan benda-benda kuno gitu ya. kan ada ya orang di rumahnya yang karena suka seni orang dikumpulkan ya. dikumpulkanlah benda-benda kuno itu hmm. tanya fungsinya apa ya seneng-seneng aja, aja. Ya. ada juga yang begitu tuh sejarah itu ya tapi kalau aslinya sejarah itu dia ilmu sama seperti ilmu yang lain, punya fungsi kan gitu ya. Ada manfaatnya, ada. Nah, fungsi sejarah untuk membaca masa masyarakat. kini apa, Ustaz? Aha, gitu. Dan membaca masa depan. Betul, dan hmm. memang fungsi sejarah itu adalah untuk masa kini. Hmm. Jadi fungsi sejarah itu adalah untuk amar nahimun zaman sekarang ini. Oke. Okay. Nah, apa misalnya? Misalnya begini nih. Jadi hari ini kita kan e, kalau bicara sejarah, apalagi sejarah Indonesia, itu kan kita bicara masalah satu konsepsi politik namanya Indonesia Indonesia itu kan kalau bahasanya e, ada seorang sejarawan namanya Ben Anderson ya Itu kan imagine community, jadi komunitas yang imajiner Kita ini adalah orang Indonesia gitu, siapa sih gitu ya kan eh uh, jelas juga sebenarnya konsepnya tapi itu dibuat uh, secara politis sejak tahun 45 ada yang namanya komunitas Indonesia itu. Nah, fungsi sejarah adalah memelihara. Pertama memelihara ingatan tentang Indonesia. Kenapa perlu dipelihara ingatan tentang Indonesia itu? Karena ada maslahatnya. Nah, jadi maslahatnya ini apa? Maslahatnya itu ketika Indonesia uh, dimerdekakan kemudian dia buatlah konsepsi Indonesia, masyarakat diharapkan kan itu ya bisa pertama lebih merdeka, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam berpolitik, merdeka dalam ekonomi. Dan akhirnya menjadi lebih sejahtera gitu ya. Nah, itu kan tujuannya. Sehingga dibuatlah itu ya namanya komunitas Indonesia dijaga dengan apa? Dengan ingatan sejarah. Bahwa pada masa lalu itu ada eh ada yang namanya komitmen untuk membangun eh, komunitas satu yang namanya musuh, Indonesia. Satu bangsa, Betul ya, ya. sejak eh, ya sejak awal abad 20 sih gitu. Nanti Nama Indonesia lahir waktu ada Sumpah Pemuda, kan gitu. Ada nama Indonesia di situ. Nah, komitmen ini kan komitmen bersama untuk kita sama-sama membangun Indonesia. Cuma di tengah jalan itu ada yang ingin uh, apa ya mengklaim gitu bahwa Indonesia itu adalah uh, his own. Uh, dia hanya punya dia aja gitu, bukan uh, bukan ours ya, bukan milik kita Indonesia hmm. ini, tapi milik dia itu misalnya gini nih ada kelompok uh, dulu ya waktu rame-rame uh, saya Indonesia saya Pancasila ya, gitu kan ya. setelah ha -ha. 212 itu kan ya. jadi seolah-olah Indonesia itu adalah sama dengan yang nggak ikut 212 gitu. Jadi kalau dua ikut 212 itu kadrun gitu. Terus ya. Dia bukan Indonesia, dia uh, datang dari Arab segala macam gitu. Hmm. Itu kan ini apa maksudnya kan gitu. Jadi ini penyimpangan dalam sejarah itu. Penyimpangan bahwa dia seperti ingin mengklaim Indonesia itu untuk dirinya aja gitu. Jadi Indonesia itu cuma punya saya aja kamu numpang gitu. Nanti kalau kamu numpang Indonesia itu terserah saya. Nah itu kan nggak bener, nggak hmm. bener dalam sejarah karena loh kita ini tinggal di Indonesia loh lahir di Indonesia sama-sama kita ada di sini kan gitu. Berarti Indonesia... kalau mau kritik pemerintah ke Turki aja gitu, ya <laughs> ke <Kau> Hongkong <-kau> aja. <laughs> ada yang begitu kan? Lo kita ini tinggal di mana sama-sama kok kan gitu? Nah. Kita sama-sama lahir di sini dan sebagainya sehingga kan komitmen kebangsaan menjadi reduktif gitu, jadi tidak uh, tidak sesuai dengan uh, misinya tadi awal gitu, sehingga kan itu nanti Indonesia itu hanya diklaim oleh sepihak aja, yang lain nggak boleh tidak boleh merasa Indonesia sehingga juga nanti uh, kepentingan kepentingan orang lain itu menjadi tersingkirkan. Contoh misalnya yang dituduh bukan Indonesia itu adalah kelompok Islam, ini kan selalu jadi tertuduh iya. sekarang kan disebut teroris lah, disebut radikal lah kan gitu segala macam ini ya tentu saja kita sangat dirugikan ya kelompok Islam ini sebagai dianggap sebagai bukan Indonesia. Nah sejak kapan ya kelompok Islam di Indonesia kok dianggap bukan Indonesia? Memangnya Indonesia ini tidak didirikan oleh umat Islam. Apakah nggak ada kontribusi umat Islam terhadap Indonesia ini? Nah itu dia. Amaruf nahi munkarnya harus dengan sejarah gitu. Kita harus menunjukkan bahwa dalam sejarah ternyata umat Islam ini banyak ini apa namanya kontribusinya dan jelas Indonesia ini adalah hasil dari eh, dari payah dari Umat Islam juga gitu, banyak umat Islam e, sumbangannya kepada negeri ini, sehingga sejak awal Indonesia berdiri, itu tidak ada satupun e, dokumen sejarah sewaktu Indonesia merdeka. Itu yang menyatakan bahwa umat Islam itu bukan bagian dari Indonesia dan tidak berkontribusi pada Indonesia, dan tidak berhak hidup di Indonesia. Enggak ada, kalau sulit itu gitu. Ya. Sejak awal, tuh bahkan dasar negara kan Pancasila itu, itu kan jelas. Itu ada pengakuan terhadap agama, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu terus, pengakuan sebagai manusia kan, kemanusiaannya yang berada. Kita berkomitmen untuk bersatu dan seterusnya. Nah, di dalam kerangka itu, sehingga orang-orang yang berusaha untuk mendiskreditkan, ya, gerakan-gerakan Islam, kelompok Islam, dan sebagainya dengan alasan eh, apa namanya Arabisme atau apa kan gitu ya itu saya kira nggak nggak beralasan sama sekali di dalam di dalam sejarah gitu bahwa umat Islam dia berhak menjalankan agamanya kan itu dijamin secara konstitusi artinya ketika Indonesia sepakat didirikan itu ada jaminan bahwa umat Islam yang ikut berkontribusi di dalam kemerdekaan Indonesia itu punya hak juga gitu untuk hidup sesuai dengan keyakinannya gitu Baik, saya. Masya Allah, ini kalau ini Ust, saya lihat kan baca dari terkait dengan sejarah Indonesia, itu diskusi tentang relasi agama dan negara. Itu kan sudah lama, Ustadz. Ya. Dulu sebelum kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, dalam sidang konstituante antara faksi uh, nasionalisme dan netral agama dan nasionalisme Muslim, itu itu kan diskusi itu sudah ada lama. Artinya, ya. perbedaan para diri bangsa ini terkait bagaimana relasi agama dan negara itu sejak dulu sudah ada. Nah, sekarang ini kok kemudian dimunculkan bukan dimunculkan kembali, tapi kemudian lebih merugikan umat Islam itu itu uh, sebabnya apa, Ustaz? Ya, jadi begini ya. Umat Islam ini sebetulnya memang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk berkomitmen kepada perjanjian, al muminun ala ya, shurutihim. Kan ini adalah bagian dari dari komitmen umat Islam. Jadi ketika umat Islam, oke, okay, kita hidup bersama gitu ya. Mau mendirikan Indonesia ini juga dengan hasil perundingan dan sebagainya ya. Mau mengusulkan Indonesia jadi negara Islam dengan dasar Islam itu juga kan lewat musyawarah. Musyawarah ditolak ya mau apalagi kan gitu. Tetapi eh apa umat Islam sadar bahwa ini adalah hasil kesepakatan gentleman agreement gitu ya yang eh diterima oleh oleh umat Islam. Sehingga umat Islam ini di dalam perjalanan berbangsa ini kan gitu ya dia berusaha sesuai dengan kesepakatan ketika kesepakatan umat Islam boleh untuk menjalankan agamanya ya dijalankan kan sesuai dengan dengan jaminan dari konstitusi tadi itu cuma kelompok-kelompok yang anti agama dan membenci Islam itu sebetulnya kan nggak pernah berhenti gitu dari dulu juga mereka maunya nggak ada Islam di Indonesia itu sebetulnya ketika ada kelompok yang tidak ingin ada Islam di Indonesia itu adalah kelompok pengkhianat Napa hmm. kenapa pengkhianat lu kan komitmennya kita boleh dong orang mau Islam mau Kristen mau Hindu mau Buddha itu kan semua dijamin secara konstitusi boleh hidup terus tiba-tiba ada kelompok yang nggak boleh ada Islam di sini itu kan sama seperti mengatakan nggak boleh ada Kristen nggak boleh ada Hindu nggak boleh ada Buddha dan sebagainya gitu nggak boleh ada agama nggak nah, gitu. <laughs> boleh ada agama kan gitu itu kan memang kelompok sekuler itu kan nggak ateis sebenarnya gitu ya dia nggak suka sama sama agama pada hakikatnya secara ideologi gitu makanya dari dulu sampai sekarang nggak berhenti-berhenti gitu, jadi mereka setiap ada kesempatan berusaha untuk mendiskreditkan agama. Makanya kan target dari kelompok ini adalah menghapus sila pertama dari Pancasila, hmm. sebagai komitmen kebangsaan itu, supaya nggak ada lagi jaminan kepada agama di dalam negara. Jadi, agama betul-betul disingkirkannya pengen kayak Eropa aja gitu, padahal kan ini Indonesia, bukan Eropa. Ini diperjuangkan oleh orang-orang yang beragama gitu, bukan diperjuangkan oleh orang-orang ateis. Negara ini kan gitu sehingga agama berhak untuk untuk hidup. Jadi kalau ada orang-orang semacam itu tadi itu yang berusaha me, uh, merusakkan agama, agama harus keluar dari uh, ruang publik dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Itu kenapa? Karena kesepakatan kebangsaan kita itu bukan begitu. Bukan Indonesia menjadi negara sekuler gitu. Itu kan dia ya, bukan lagi aja di dalam sejarah. Nah makanya saya kira sejarah Indonesia hari ini ini berfungsi sebagai amaruf nahi munkar untuk mengingatkan kembali ya, mengingatkan hmm. kembali bahwa kita ini hidup bermasyarakat ya sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan syarat yang kita sepakati bersama dan insya Allah umat Islam itu tidak akan keluar dari situ. Gitu. Kalau kalau relasi agama dan negara sendiri Ustadz melihat bagaimana Ustaz? Ya di Indonesia kan sudah diselesaikan itu ya sudah diselesaikan tuh begini dulu kan Uh, ketika Indonesia mau didirikan, kan para ulama mengusulkan, "Dah, ini dasar negara kita ini Pancasila, eh, apa Islam aja gitu." Tapi kan yang lain, janganlah, jangan Islam segala macam. Oke, okay, kalaupun tidak dasarnya Islam, paling tidak negara ini menjamin Islam bisa dijalankan, dan negara ini tidak jadi negara sekuler. Itu kan sudah sepakat, tuh. Ketika Pancasila disepakati, itu undang-undang 45 disepakati. Oke, okay. dan itu saya kira menjadi satu dokumen yang tidak bisa dihapus ya nggak bisa di ya nggak bisa orang semua udah tahu kok pancasila itu lima itu itu adalah jaminan terhadap hidupnya orang-orang beragama dan tidak ada tidak menutup kemungkinan negara ini dipengaruhi juga oleh agama gitu maksudnya karena memang negara ini mengakui agama aturan-aturan negara ini dia nggak boleh bertentangan dengan agama gitu karena kan harus menghormati keberadaan agama itu sehingga apapun nanti yang diusulkan ya yang dasarnya dari agama nggak boleh di tolak gitu kenapa karena ini kan kesepakatan ketika Indonesia pertama kali e, dimerdekakan gitu dan itu kan sekarang udah jadi kenyataan juga ya banyak undang-undang di kita ini yang asalnya tuh dari agama dan tuh nggak apa-apa juga contoh misalnya ya ada undang-undang tentang zakat hmm. ya namanya zakat kan nggak mungkin bukan dari agama jadi kan nggak ada zakat di orang-orang ateis kan gitu ini adanya di, di, di Islam ya di agama gitu undang undang zakat siapa sih yang dapat manfaat dari undang-undang zakat ini Kan luar biasa, masyarakat sendiri, kadang-kadang bukan hanya umat Islam. Kadang-kadang orang-orang yang sekuler saja, kalau dia miskin dapat manfaat tuh dari zakat. Karena ketika zakat disalurkan kan gak ditanya, kamu beragama apa sekuler kan gak akan gitu. Lihat miskin kasih aja akan gitu. Kok ya. pada ya, alergi Ustaz dengan perda-perda syariah seperti itu? <laughs> ya, ya itu masalahnya tadi itu. Jadi orang yang anti agama itu gak, gak selesai-selesai dia apa kebenciannya hmm. pada, pada agama itu. Padahal sebetulnya kan orang-orang atau para ulama ini dan aktivis Islam ketika dia memikirkan satu peraturan ya yang apa namanya yang harus diusulkan menjadi bagian dari peraturan negara itu kan untuk kemaslahatan bersama bukan hanya kemaslahatan umat Islam dan bukan untuk menzalimi siapapun tidak gitu. Jadi yang tidak suka dengan aturan syariah segala macam itu sebenarnya dasarnya bukan pikiran yang jernih gitu hmm. tapi dasarnya adalah kebencian pada agama. Jadi kalau sudah benci itu ya sudah Apapun itu sudah nggak ada enggak ada baiknya di mata ya, dia iya, kan iya. gitu Padahal kebaikannya. Apapun bahannya. alasannya. Oh, ya. Contoh misalnya sekarang ya undang-undang apa itu uh, penghapusan rancangan undang-undang yeah. ya, uh, penghapusan kekerasan seksual misalnya. Ini kan memang kita tahu bahwa banyak sekali kekerasan kekerasan seksual terjadi itu. Seperti kemarin kasus yang di Bandung itu ya. Yeah. Nah kan usulan kita begini ya kalau kita ini mau mengatur masalah urusan seksual ini kan sederhana masalahnya itu. Ini kan sumbernya itu dari zina. Karena kesahat, kejahatan seksual di dalam agama itu adalah bersumber dari perzinahan. Jadi kalau mau diaturlah itu masalah perzinahan. Jadi perzinahan ini harus di eh, apa namanya? harus harus ada. Ada aturan kan sekarang nggak ada aturannya. Tiba-tiba kemudian ada kasus seperti di Bandung kan kemarin. Mau dijerat pakai pasal apa coba? Enggak ada pasal perzinahan di Indonesia ini. Hmm. Gitu. Mau dihukum pakai pasal perzinahan bebas dia gitu nggak akan kena hukuman apa-apa. Kan akhirnya dicari-cari ininya pasalnya. Oh, ini pasalnya trafficking, pasalnya perlindungan anak. Perlindungan anak maksimal cuma lima tahun paling dia dihukum 2 tahun gitu ya. Padahal mungkin kerugiannya banyak dan seterusnya gitu. Nah, eh, kasus hmm. Bandung itu kan di blow up tadinya untuk mendukung ini ya, rancangan yeah. eh, tapi 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 justru malah memperlihatkan Uh, undang, kelemahan undang-undang itu ya, Karena Jadi, itu dilakukan persetujuan Iya yeah, betul, karena rancangan undang-undang kekerasan seksual itu kan Basis paradigmanya adalah yang disebut kekerasan itu Kalau tidak ada persetujuan kan hmm. gitu Itu namanya kekerasan, pemaksaan ya. dan sebagainya Udah itu kalau nggak dipaksa gimana cara ini ya <laughs> Nah ini kan seperti itu gitu bahwa Ini loh kita orang beragama itu bukan anti terhadap uh, penghapusan kekerasan Tidak gitu, misalnya Oh ini gara-gara anti terhadap RU TPKS terus wah kamu berarti mendukung kekerasan itu kan bodoh gitu agama nggak ada yang apa namanya ajaran yang mendukung kekerasan gitu kita kita ini ingin supaya semuanya selesai tapi dengan komprehensif makanya caranya apa caranya ini loh nah masalah pokoknya itu adalah perzinahan ini dulu selesaikan gitu. jadi kalau hmm. mau masukkan aja di rancangan undang-undang eh, penghapusan Resan seksual itu paradigma dasarnya adalah E, mencegah terjadinya perzinahan supaya hmm. nanti tidak terjadi kekerasan gitu karena zina nah, dilarang apapun alasannya alasannya ya. karena itu sumber dari segala kekerasan hmm. gitu jadi kalau cuma ditutup kekerasannya itu itu seperti kita apa ya ada banyak tutup, tutup ini api dalam sekam iya. ya. <laughs> jadi hmm. jadi di ujungnya aja gitu sumbernya nggak di nggak dipadamkan kan kalau sumbernya nggak dipadamkan ya selesai selesai hmm. saya kira eh uh, masalahnya di situ namanya ya ini penting sekali bangsa Indonesia harus diingatkan tentang eh uh, apa ini latar belakang sejarah bangsa ini kan gitu supaya mengerti bahwa kesepakatan kita sebagai orang Indonesia itu bukan kesepakatan sekular, bukan kesepakatan anti agama, bukan kesepakatan ateistik hmm. Tapi kesepakatan yang sangat menghormati orang-orang yang beragama dan yang mau menegakkan agamanya. Dan terbukti itu kan banyak masalahnya zakat wakaf Haji, coba duit haji itu sampai di uh, apa namanya dipakai macam-macam kan sama negara <laughs> itu kan manfaatnya gede banget kan jadi <laughs> apa dari agama ini yang merusak kan enggak gitu justru yang merusak itu yang ateis ateis sekuler itu undang-undang undang-undang oh ini apa uh, eksploitasi ini pertambangan undang-undang tentang pengelolaan hutan dan sebagainya itu kan kapitalisme yang bicara itu dan itu merusak sekali dan kapitalisme itu adalah buah dari dari sekularisme kan itu jelas sekali agama nggak pernah kok bikin kerusakan semacam itu, saya so. kira begitu. Terkait ini apa ada pengaruh dari neokomunisme, Ustaz? Dengan apa yang terjadi saat ini, bahwa komunis itu kan dasarnya itu yang nggak nggak beragama, yes. ateis gitu. Kalau komunisme sendiri secara ideologi kan sebenarnya walaupun masih ada ya, tapi secara umum itu sudah nggak diminati orang lah. Hmm. Tapi dasar pemikiran dan ideologi dari komunisme itu kan masih ada, yaitu sekularisme. Hmm. Kan sekularisme itu melahirkan dua ideologi besar dulu, itu satu liberalisme, satu komunisme. Itu komunisme maupun liberalisme, dia masuk ke ekonomi dan ke politik. Liberalisme ekonomi menjadi kapitalisme, kan ya? Hmm. E, kemudian liberalisme politik menjadi demokrasi yang liberal. Kemudian komunisme politik itu menjadi diktatorianisme, komunisme ekonomi itu menjadi sistem ekonomi komunis gitu. Tapi sistem ekonomi komunis itu udah gagal, udah nggak ada sekarang negara yang pakai itu. Semua eh, apa ditinggalkan. Tapi sistem sosialis masuk sis, mana? Masuk di komunis, itu kan dasarnya sosialisme. Nah itu kan sudah nggak dipakai. Nah sekarang semua ekonomi di berbagai negara, bahkan di negara komunis itu sudah menggunakan liberalisme. Nah sementara komunisme sebagai sistem politik politik itu masih dipakai di beberapa negara misalnya di Cina, di Vietnam, di uh, apa? Uh, di Korea Utara misalnya. Nah, itu di beberapa negara itu masih uh, menggunakan sistem komunis ya dalam politik untuk mempertahankan ini apa? diktatorianisme lah. Nah, uh, efektif atau tidak efektif itu sebenarnya bergantung pada kultur, kebudayaannya masing-masing. Nah, balik ke Indonesia. Indonesia ini sebenarnya apakah ada pengaruh dari komunisme? Saya kira pengamur komunisme sebagai ideologi dalam ekonomi kelihatan udah nggak ada gitu. Jadi jangankan di Indonesia, Cina aja komunis nggak pakai lagi komunis oh, gak pakai ekonomi, Komunis gitu, ekonomi, gitu Ya. ya. Dia sudah liberal. Kita lihat aja sekarang ekonomi Indonesia itu Kom neoliberal. Komunis ekonomi gitu. itu tidak mengakui hak pribadi kan <laughs> Betul. Jadi semuanya terkonsentrasi ya. di negara. Jadi misalnya ada perusahaan-perusahaan nih kan gitu. Dia perusahaan itu semua milik negara gitu, negara yang ngatur. Kamu kerja aja di situ, nanti negara yang mengatur distribusinya kayak gitu. Itu Cina kan, pun nggak pakai. Cina nggak pakai karena itu nggak masuk akal kan gitu. Itu sesuatu yang nggak sesuai dengan fitrah manusiawi hmm. gitu. Jadi itu nggak dipakai. Di Indonesia juga sama. Dari politik, nah dalam politik itu ada diktatorianisme. Tapi saya kira ya diktatorianisme pengaruhnya ada. Tapi itu bukan hanya di komunis, ada juga di asis itu juga diktator juga kan gitu. Kemudian Kerajaan juga ada yang diktator juga gitu. Jadi diktatorianisme ini eh, apa ada di beberapa sistem juga. Nah termasuk diktatorianisme itu juga bisa sebenarnya dia dipelihara di dalam sistem yang demokrasi seperti di Indonesia juga ada juga mengarah ke sana. Tapi apakah ini pengaruh komunis? Saya kira kecil pengaruhnya. Yang hmm, malah kecil. Ya betul. Jadi eh, malah sebenarnya pengaruh yang kuat sekarang di Indonesia itu neoliberalisme. Ini kuat sekali dalam ekonomi, dalam politik, segala macam. Cirinya neoliberalisme dalam politik itu adalah oligarki gitu. Jadi oligarki ekonomi dia menguasai politik itu dan itu real. Itu jadi kita dilihat kan ya mau bupati, mau gubernur, mau presiden itu semuanya dia dibawa kendali oligarki-oligarki penguasa ekonomi kapitalis gitu. Nah, jadi ini kan satu fakta ya bahwa uh, neoliberalisme di Indonesia ini sudah luar biasa. Tapi Mau liberalisme mau komunisme kan dasarnya sama gitu dasarnya itu sekularisme, sekularisme juga kan gitu dia nggak percaya sama Tuhan gitu jadi dunia ini biar diatur sama saya aja dengan pikiran saya gitu dan itu kan pikiran manusia terbatas sekali inilah yang diingatkan oleh agama gitu bahwa banyak loh keterbatasan manusia itu yang manusia nggak bisa menyelesaikan makanya hal-hal yang fundamental terus kembali ke agama, agama gitu nah itulah saya kira yang yang apa namanya yang yang konkret dan jelas itu. Ya dua bulan kemarin saya lihat Ust, ada di TV One, saat oh, yeah, diwawancarai yeah. tentang uh, komunisme itu, nail komunisme di Indonesia, itu sejauh mana bahayanya ustadz? Jadi kalau yang di, diangkat selama ini bahaya PKI misalnya, itu kan yang ditampilkan ya G30S itu kemudian pembantaian para jenderal yeah. dan seterusnya. Sebenarnya sejauh mana uh, bahaya komunisme itu sehingga kemudian ditentang oleh uh, masyarakat? Pendukung komunis ada, turunannya ada, yang ingin memperbaharui komunisme jelas ada juga, kan gitu, karena masa dari 7 juta pemilih komunis nggak ada yang ini sih gitu ya, yang, yang bertahan. Yang, ingat yang bertahan kan mesti ada. Jadi komunisme sebagai satu sejarah warisan sejarah di Indonesia itu masih bersisa. Orang-orang komunisnya ada juga sekarang ini. Tapi pertanyaannya, turunan komunis sekarang atau orang-orang yang mantan-mantan komunis sekarang ini, apakah dia masih komunisme ideologinya? itu yang harus jadi pertanyaan. Jadi saya melihat malah terjadi transformasi gitu. Jadi orang-orang komunis sekarang ini udah udah pada jadi liberal gitu. Walaupun sekulernya masih lebih parah ya dibanding dengan yang agak-agak yeah. yang liberal awal itu. Nah, jadi menurut saya hari ini ya, turunan-turunan komunis ini memanfaatkan memanfaatkan keterbukaan politik liberalisme jaringan di kekuasaan itu untuk dia berusaha untuk eksis, tampil, diakui lagi, gitu ya, di dalam sejarah Indonesia. Walaupun sudah Indonesia ini sudah terluka banget gitu sama PKI itu. Jadi kalau mereka tampil pun pasti tidak akan ada atau pendukungnya kecil lah kan itu sudah dibuktikan sebenarnya di beberapa pemilu itu mereka udah eksis juga. Tapi karena masyarakat tahu ini mantan PKI segala macam gitu ya, komunis sudah susah bangkit lagi, belum lagi. Kalau dulu kan komunis itu ada sponsornya ada Uni Soviet ada Cina sekarang Cina itu tidak berkepentingan mensponsori komunisme Oh gitu. gitu Gak ada jadi sekarang Cina itu kepentingannya adalah apa yang bisa menguntungkan negaranya dia kerjasama dengan siapa aja bisa dengan Islam bisa dengan yang liberal bisa dengan apa yang penting dapat duit gitu kan ideologinya Cina sekarang adalah uh, duit kan gitu jadi, uh, ideologi komunisme itu saya gak, kalau dulu itu ada ada tahun 60-an tahun 50-an itu orang-orang Indonesia yang disekolahkan ke Cina. Dia didoktrin tentang ideologi komunisme kan. Datang ke Indonesia jadi mentor, jadi trainer untuk menyampaikan atau mengajarkan komunisme. Tapi sekarang nggak ada. Itu orang-orang yang belajar ke Cina, nggak ada yang belajar komunisme. Itu orang yang belajar ekonomi, belajar apa gitu yang praktis-praktis aja gitu. Jadi tidak tidak lagi eh, belajar soal ideologi gitu. Nah ini saya kira yang menjadi fakta bahwa walaupun turunan-turunan Cina eh apa turunan-turunan komunis itu masih ada, saya kok ragu ya apakah ideologinya komunis kalau apa enggak gitu? Inti ideologi komunisme sendiri apa ustadz yang berbahaya itu? Uh, kalau politik totalitarianisme, jadi dia oh, ingin berkuasa sendiri aja gitu, jadi orang nggak boleh dibagi. Jadi itu. Terus yang kedua adalah kalau dari segi ekonomi udah nggak dipakai sih ya sekarang itu sentralisasi ekonomi semuanya. Uh, apa alat-alat produksi itu dikuasai negara itu yang nanti uh, karena semua dia negara milik pribadi kan menjadi menjadi relatif ya uh, kemudian uh, orang yang bekerja itu hanya mendapatkan gaji dibagi sesuai dengan dengan hmm. apa dengan sama rata sama rasa lah gitu itu, utopia itu nggak pernah terwujud gitu dan itu makanya nggak ada yang pakai nggak hmm. ya, ada gak ada yang memakai itu terus uh, dari segi agama ini yang bahaya Komunisme itu adalah ateisme. Dia apa levelnya sudah die harder gitu. Jadi dia ini pembela ateisme yang sangat militan itu Jadi Baik. itu yang, yang, yang bahaya itu sangat, di ya. sangat bahaya itu situ sangat bahaya itu situ ya. Tentu saja bagi kita orang beragama ini ada betul itu ya turunan-turunan komunis itu yang dia jadi die harder pembela ateisme mati-matian. Dan bahkan sekarang podcast tentang ateisme di apa di ini ya di. Uh, atau di YouTube itu tentang ateisme kampanye ateisme di Indonesia kan sudah mulai banyak itu kalau di tracing ya ada hubungannya dengan dengan komunis. komunisme gitu karena memang komunisme di situ ininya apa uh, salah satu bahayanya bagi bagi agama tapi sebenarnya bukan monopoli komunis karena yang liberal liberal juga ateisnya nggak kalah <tuh>. Gak kalah parah gitu contoh misalnya si siapa itu ada kan sekarang ini ada idolanya anak anak muda itu Noah Harari itu Yofa Noah Harari hmm. kan dia ini uh, seorang seorang gay, LGBT ya. Kemudian seorang liberal gitu. Tapi dia sangat ateis gitu dan hmm. dia juga pembela ateisme yang sangat yang sangat ini sangat militan. Jadi artinya ternyata ada juga ya, bukan ada memang karena rahimnya kan sama ya sekularisme, dai hardernya itu di komunis ada, di uh, yang liberal sih, juga kan? ada. Nah, makanya mantan komunis dengan mantan liberal kalau sama-sama dia memusuhi agama ketemu itu itu jadi dia bisa bisa bersama-sama gitu hmm. di situ jadi tidak mempermasalahkan oh, kamu dulunya komunis ini liberal itu nggak begitu tapi dia sama-sama di dalam memusuhi agamanya nah jangan sampai kita begini nih kita diingatkan dengan bahaya komunis itu hati itu nih komunis anti agama gitu tapi dia melupakan liberalisme gitu pada liberalisme itu juga sama orang sumbernya juga sama kan gitu ya sekularisme juga maka yang liberal ini juga berpotensi anti agama juga Walaupun yang liberal-liberal ini karena ideologi ekonominya kapitalistik, nah kapitalisme itu bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Gitu maksudnya, gini: jadi orang-orang kapitalis itu, ya, kalau dia dapat keuntungan dalam isu agama, dia masuk ke situ. Itu jadi dia hmm. tidak akan memusuhi agama secara verbal. Hmm. misalnya dapat untung dari haji misalnya gitu nggak akan dia jelek-jelekan haji kan gitu dia pasti akan <laughs> apa baik-baik aja gitu, ya. gitu haji umroh atau apa gitu pokoknya kalau ada keuntungannya secara materi itu pasti tidak akan dimusuhi gitu bahkan mungkin dibantu dari segi-segi Termasuk film film Islam ya? Setia. betul film-film Islam itu juga gitu juga kan nah, jadi ini agak uniknya liberalis eh, apa liberalisme ekonomi ya eh, kapitalisme itu, itu dia bisa adaptif dengan apa dengan isu apa saja gitu, hmm. termasuk isu agama. Makanya dia jadi nggak nggak terlalu kelihatan anti agama, tapi dai hardernya ada yang bukan bukan pelaku pelaku ekonomi gitu, tapi yang ideologis ideologis benar gitu ininya ide, eh, apa liberalismenya itu. Dan termasuk dari orang yang beragama sendiri ya, artinya dia ya Muslim, mungkin dia Kristen atau mungkin dia Buddha, tapi pemikirannya liberal gitu. Ya betul sekali. Itu dia bisa memanfaatkan. Karena kan bagi orang-orang liberal itu agama itu apa sih? Agama itu budaya. Gitu. Yang namanya budaya kan mana suka aja gitu. Mau dia pakai budaya itu oke okay, gitu. Gak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Cuma nanti ketika agama sudah menyerang dasar-dasar ideologi itu semua kompak gitu untuk memusuhi agama karena sekularisme itu kan nggak ada antinya kecuali agama gitu jadi kan uh, sekularisme ini kan disasment uh, of nature ini apa dasar ideologinya yaitu memisahkan kehidupan yang uh, real dengan kehidupan gaib nah itu nggak ada yang mengkritik ideologi ini kecuali agama gitu apalagi Islam kan gitu Islam itu kan ciri orang bertakwa pertama adalah yuminu gaib kan itu wah itu sudah kalau sudah masuk ke dalam ranah ideologi semacam itu Gak akan ada yang berbeda di antara orang-orang sekuler, baik itu dia yang komunis, yang liberal, segala, pasti dia memusuhi agama. Itu, tapi pada hal-hal yang sifatnya praktis, jadi orang-orang yang tadi itu yang berpikir liberal itu masih menganggap bahwa ya, agama kan bagian dari budaya. Budaya itu ya bisa dieksploitasi sebagai alat hmm. ekonomi, bisa juga dieksploitasi hmm. sebagai alat identitas politik. Misalnya hmm. gitu, bahkan bisa mendulang suara gitu, atau bisa. Uh, dia bisa hidup di agama itu, alat itu ya, untuk kepentingannya. Ya, betul, betul, itu budaya, kan? Budaya hmm. itu kan alat gitu, jadi alat untuk hidup itu kan budaya gitu, seperti orang uh, budaya apa. Misalnya, uh, orang Jawa, misalnya berbahasa Jawa. Nah, itu kan budaya tuh. Ah, orang yang berbahasa Jawa, dia kan bisa memanfaatkan itu untuk macam-macam kepentingan. Misalnya, saya di daerah yang berbahasa Jawa, saya berbahasa Jawa, bisa diakui nih sama masyarakat. Saya berada di orang-orang yang beragama Islam nih, terus saya sholat pasti diakui dong kan gitu ya sebagai. Tapi sudah sudah lain. Jadi ini untuk eksistensi aja. Eksistensi aja gitu. Jadi niatnya sudah duniawi gitu. Itulah yang mungkin disebutkan di Quran al an sholatihim sahun. Ya lupa sholat buat apa kan gitu Nah makanya Fawailun lil itu kira-kira yang begitu lah. ya Nah, ya Jadi ini kalau kita kembangkan lagi nanti ketemu saat ya. Artinya mungkin dalam masyarakat kita ada orang yang sholat, ada orang yang bareng-bareng kita, tapi ternyata dia pendukung ideologi ini, dia pendukung ideologi ini, dan macam-macam modelnya itu ya. Nah sekarang cara kita mengajarkan sejarah kepada anak-anak, ya. ini supaya sebagai hmm. sebuah benteng bagi anak-anak juga sebagai alat ma'ruf dahi mungkar juga. Ya baik. Ini kan kalau sejarah yang dimaksud adalah sejarah Indonesia ya, sejarah Indonesia. Kita mestinya mengajarkan sejarah Indonesia ini sebagai salah satu fakta bahwa kita, sebagai orang beragama di Indonesia, itu hidup bebas. Ya. Itu bahwa Indonesia ini adalah satu prestasi bagi umat Islam, bahwa kita sebagai umat Islam tidak seperti zaman penjajahan, segala-segala dilarang gitu. Tapi kita setelah merdeka, maka kita merdeka juga di dalam menjalankan agama kita. Itu yang paling penting, tuh, supaya nanti anak-anak tahu bahwa menjadi Indonesia itu bukan... Artinya harus meninggalkan agama gitu Tapi menjadi Indonesia itu harus semakin soleh Harus semakin hmm. baik Harus semakin uh, taat pada agamanya gitu Supaya nanti dia punya komitmen ke depan itu Bahwa sebagai orang Islam Kewajibannya tetap Kewajiban dasarnya adalah untuk Fardu Ain dia ya, mempelajari agama Dan harus menjalankan di dalam kehidupan sehari-harinya Lalu bagaimana dengan identitas keindonesiaannya? Gak ada masalah Karena Indonesia ini didirikan bukan untuk eh uh, apa mengkebiri agama bukan untuk melarang agama bukan untuk menyingkirkan agama tapi untuk memberi fasilitas hmm. kepada agama gitu. Nah, paradigmanya itu dulu. Jadi ketika kita mengajarkan sejarah Indonesia dan sebagainya, nah kita harus mencari aspek-aspek itu yang nanti bisa membangkitkan gairah semangat keislaman orang-orang Islam untuk terus belajar Islam. Pada saat yang sama keislamannya itu digunakan untuk memperkuat kebangsaannya gitu, hmm. memperkuat Identitasnya sebagai orang Indonesia memperkuat partisipasinya untuk membangun Indonesia dengan eh, apa dengan agama yang diyakininya itu. Jadi, paradigma inilah yang harus di, eh, diajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah, saya kira ini pertama tidak akan mengkhianati hasil-hasil penelitian sejarah, misalnya yang pada masalah itu pasti akan dipakai. Terus yang kedua juga ini tidak akan mengkhianati kesepakatan kebangsaan kita, karena juga. Kita ini kan berIndonesia eh, sepakat dengan dengan prinsip tadi itu ya kemerdekaan di dalam menjalankan agama dan ini tidak akan bertentangan juga dengan cita-cita bangsa kita untuk membangun bangsa ini supaya menjadi bangsa yang beradab gitu. Nah ini saya kira hal yang sangat fundamental penting lah untuk diajarkan nanti kepada anak-anak kita. Itu membuat anak-anak um, merasa memiliki nasionalisme yang kuat kepada bangsa sekaligus menjadi Muslim yang taat itu bagaimana sih? Nah itu kalau dalam sejarah ada tekniknya itu adalah dengan uh, role modeling ya role modeling jadi uh, memperlihatkan model-model kayak gimana sih gitu ya dia berislam dengan yang dengan baik tetapi juga sekaligus menjadi seorang uh, Indonesia yang baik gitu ya Nah itu kan banyak contohnya Nah kita harus mengungkap banyak contoh misalnya ada kita uh, tunjukkan ya orang-orang seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Kiai Dahlan, Harmo dan sebagainya itu harus banyak dikenalkan kepada anak-anak e, muda muslim, cuma masalahnya kan nama-nama e, tokoh itu banyak tidak dikenal gitu ya oleh anak-anak muda muslim sehingga ketika kita ingin supaya kamu menjadi muslim yang baik tapi juga sekaligus seorang Indonesia yang baik seperti kehilangan referensi gitu, karena referensinya banyak banget nah makanya perlu ini ada selain pengajaran di sekolah-sekolah juga perlu ada media untuk memperkenalkan tokoh-tokoh semacam ini perlu ada film barangkali perlu ada uh, apa uh, pengenalan tokoh-tokoh uh, Muslim ini ke anak-anak uh, muda ya dengan berbagai media hari ini apa itu dengan misalnya film-film pendek atau podcast dan sebagainya itu saya kira penting penting itu untuk ini nah maka ke depan ya pengajaran sejarah kan bukan hanya di sekolah ya tapi juga melibatkan pengajaran di tengah masyarakat itu istilahnya adalah sejarah publik jadi sejarah yang dimiliki oleh oleh masyarakat itu penting sekali itu kalau di Turki seperti ini ya film-film Ertugrul ya, Osman betul itu betul, betul. itu untuk menemukan nasionalismenya luar biasa itu ya. identitas keturkian yang positif itu karena identitas keturkian yang dimunculkan dengan memunculkan itu, itu kan adalah identitas keturkian yang ramah terhadap Islam gitu. Jadi bukan bukan identitas keturkian yang sekular yang apa namanya yang anti terhadap agama gitu. Nah, sekarang masalahnya juga saat yang kami hadapi secara khusus nasionalisme ini juga tergerus dengan adanya budaya Korea, film Korea. Itu kemudian ya, ya. mereka lebih suka sana daripada uh, Indonesia sendiri gitu. Nah, ini masalah ini dihadapi oleh rata-rata remaja ya itu gimana itu saat ya betul dari. ini uh, sebenarnya juga ini ini masalah pemerintah ya will will dari pemerintah pertama will pemerintah ada nggak sih kemauan untuk uh, menumbuhkan uh, identitas keindonesiaan yang lebih kuat gitu nah itu di situ kan identitas itu bisa dibangun dengan seni kemudian dengan kebudayaan yang apa namanya asli dengan bahasa nah alhamdulillah kalau bahasa sekarang sudah mulai berkembang walaupun ya sebenarnya agak prihatin juga karena Uh, secara politik uh, bahkan para pemimpin kita ini malah lebih lebih bangga dengan bahasa asing ya seperti bahasa Inggris misalnya daripada dengan bahasa bahasa Indonesia jadi seperti misalnya penghargaan penghargaan kita terhadap tulisan tulisan jadi tulisan bahasa Inggris itu dihargai lebih tinggi daripada hmm. tulisan dengan bahasa Indonesia. Indonesia ini gimana gitu pemimpin aja nggak menghargai bahasanya harusnya dia harus... apa namanya... harus menganggap kalau sekali sebagai sarana ilmiah, ya, bahasa sama, sama aja lah, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan sebagainya gitu. Kalau secara... secara ilmiah, nah, kan harusnya... ada itu, ada usaha untuk... untuk memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa kultur Indonesia. Nah, termasuk masalah tadi, k-pop, kemudian ada... ya, dari barat juga kan banyak juga masuk di Indonesia ini. Nah, ini nggak bisa dibendung oleh pemerintah yang tidak punya will karena pemerintah cenderung malah membiarkan aja gitu maksudnya membiarkan tuh nggak nggak menciptakan alternatif gitu untuk anak-anak nah atau untuk anak remaja ini apa yang bisa dibuat di Indonesia ini nah ini kan dukungan-dukungan dukungan-dukungan politik itu tidak tidak muncul gitu padahal ini kan industri K-pop itu itu kan buah dari politik juga yaitu ekspor kebudayaan Korea dengan industrinya tentu saja itu yang E, dibiayai dan didukung oleh negaranya. Nah harusnya kan Indonesia punya proteksi ini. Kalau ini berkait dengan identitas keindonesiaan harusnya kita harus ada kebijakan lah minimal misalnya membatasi kan gitu ya, membatasi e, impor kebudayaan semacam itu. Kemudian kita menyiapkan alternatifnya apa untuk anak-anak muda itu. Dan saya kira negara ini jarang sekali membincangkan masalah kebudayaan secara serius gitu. Jadi yang dipikirin cuma duit aja. Kalau ngimpor ngimpor budaya Korea itu dengan duitnya kan gitu, ada duitnya banyak. Hmm. Situ ada industri pertunjukan, ada industri uh, fashion, ada industri macam-macam uh, lah kan gitu. Sehingga ini ada duitnya nih, jadi nggak apa-apalah masukan gitu. Jadi mata duitan banget kan gitu ya para politisi kita ini. Tidak memikirkan tentang kekuatan identitas kebangsaan tadi itu. jadi Betul itu. Jadi ada ada memang kekhawatiran ya bahwa ke depan ini kita udah nggak punya identitas, identitas lagi. lagi. Itu belum lagi kan keberpihakan negara kepada kebudayaan kebudayaan lokal sebagai basis bagi apa bagi pembangunan identitas nasional kita itu sangat lemah contoh misalnya sekarang bahasa daerah itu sudah mulai hilang bisa ya. bahasa Jawa bahasa Sunda bahasa apa saja gitu sudah mulai hilang dan itu terganti dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa asing gitu dan ini kan sangat memprihatinkan padahal pertahanan kebudayaan itu adanya di daerah-daerah karena kita nggak punya kebudayaan asli ini kecuali kebudayaan daerah dan kebudayaan itu kan di simbolkan dengan bahasanya gitu. Jadi bahasa daerah nggak terpelihara gitu, tidak tidak apa eh, tidak di secara eh, politis itu diberi perhatian yang besar. Kan anggaran kebudayaan kita, anggaran pemeliharaan bahasa dan sebagainya itu kecil sekali dibandingkan dengan urusan-urusan yang merusaknya kan gitu. Jadi yang merusaknya duitnya banyak gitu, yang mempertahankannya malah nggak ada duitnya. Akhirnya kan mungkin tinggal tunggu waktu lah kan itu ya entah kapan ini kebudayaan ini tergerus gitu. Kita akan eh, apa namanya? akan akan kehilangan identitas kebangsaan kita ini kan gitu. Dan ini kan sangat memprihatinkan gitu. Oke, Ustaz. Terakhir terkait dengan orang tua, Ustaz. Yang di, bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendekatkan sejarah ini kepada anaknya kemudian membuat anaknya mencintai sejarah ya, itu seperti ya. apa, Ustaz? Ya jadi kepada anak-anak Anak-anak kan senang cerita ini ya Cerita yeah. tokoh gitu Nah orang tua tuh harus memperkenalkan anak-anak itu Kepada tokoh-tokoh idola yang benar gitu ya Apakah itu dari sejarah Islam Rasulullah, para sahabat Para pejuang-pejuang Islam Dan khusus di Indonesia Orang tua harus cari ini ya Cari buku-buku atau apa saja itu Yang bisa memperkenalkan Tokoh-tokoh Indonesia yang patut diteladani gitu Untuk membangun semangat keislamannya terutama dan kemudian semangat juga dia di dalam memperjuangkan bangsanya gitu. Nah itu insya Allah saya kira kalau e, kalau orang tua berusaha untuk mendekatkan anak-anak itu palingnya anak-anak itu sejak kecil sudah punya persepsi bahwa ada loh role model yang baik untuk menjadi hmm. orang Indonesia dan menjadi seorang Muslim yang baik itu. Ohnya ini 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 gitu sehingga kesadaran itu kalau ditanamkan sejak kecil ya itu lama-lama nanti akan menjadi sesuatu yang tersimpan di otak bawah sadarnya dan akan mengarahkan dia itu untuk mencari hal-hal yang lebih ideal ya di dalam di dalam kehidupannya itu kira-kira begitu baik Masya Allah, jasa ini kita sudah berbincang banyak hal ya bagaimana melihat kondisi bangsa indonesia saat ini kemudian melihat apakah benar sejarah itu milik penguasa kemudian juga kita lihat relasi agama dan negara kemudian tentang komunisme yang berasal dari akar sekularisme tadi dan bagaimana kemudian kita mengajarkan sejarah kepada anak-anak kita ini alhamdulillah uh, silahkan kita putar lagi kita ikuti lagi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari perbincangan pada hari ini jazakumullah saat sudah hadir di ibnu abbas di basket tv insyaallah ada waktu kita lanjutkan insyaallah, insyaallah, insyaallah. dengan perbincangan insyaallah. dalam tema yang lain jazakumullah khairan kepada para pemirsa sekalian para santri para wali santri serta para orang tua yang hadir pada kesempatan ini kita tutup pertemuan kita dengan hamdalan doa kafaratul majlis <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh>